Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini survei ke Markazul Quran daerah Gunung Picung, melewati dermaga Bogor, dan sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi. Ini di perkampungan, jalan yang pas-pasan ya, jadi harus hati-hati. Banyak kendaraan dan juga angkutan. Oke, kita sudah masuk di perkampungan yang semakin dekat ke lokasi, dan ini terlihat bahwa jalanan cukup ramai. Kemudian di kanan kiri kita ini kebun, ada angkutan juga ya. Kemudian di depan sana itu terlihat pegunungan ya, sepanjang mata memandang dari kiri maupun sampai ke kanan. Jadi tentunya suasana di sini akan cukup dingin, sejuk, dan sangat nyaman ya buat para penghafal Quran. Dengan suasana seperti ini mestinya bisa lebih khusyuk dalam khususnya untuk mempercepat dalam menghafal Al-Quran. Oke, saya percepat saja ya untuk videonya agar nyaman di kuota Anda ya. Tapi intinya adalah suasana di perjalanan ini sebenarnya sangat menyenangkan dengan suasana perdesaan, yang beberapa jalannya ada yang rapi tapi juga cukup banyak juga yang berlubang. Tapi selama perjalanan ini masih cukup kondusif, masih bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 dengan baik dan mudah. Assalamualaikum. Mau survei, mau lihat lokasi. Ya, silakan. Ngasih. Oh, bagus. Ya kan? Oke. Iya. 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 Nah, iya. Ini yang putri bukan? Yang putri sebelah sana. Masuk lagi? Iya. Oh, tapi, oh. Kalau masalah tapi parkir di sini. Sih. Parkir di sini. Pas Ikhwan. Ikhwan sampai sana bawah. Oh, sampai bawah ya. Ini? Iya, Ikhwan. Ini kelas. Pas juga. Oh. Ahwatnya di sana. Oh, ahwatnya di bawah. Di bawah. Oh, di bawah. Ahwatnya di bawah sana. Konturnya ini. Naik turun ya. Masuk ke belakang itu baru ahwat, komplek iya, ahwat. Iya, jadi ini masih hewan. Ini ahwat nih. Ini batasnya apa nih? Enggak ada batasnya berarti? Enggak ada. Oh, belum ada batasnya. Masih satu blok ya berarti ya. Iya. Ini kalau di kelas. Walas nih, rumah walas. Rumah walas itu. Oh, yang di bawah itu. Ini kelas juga. Iya.
Itunya di sana kalau asramanya di bawah. Ikhwan yang sama Ikhwan. Turun naik. Lumayan. Muridnya banyak sih. Banyak. Banyak ya. Ini asrama apa kelas ya? Asrama ya? Oh, asrama. Sampai bawah sana ya. Oh, ini kantin. Kantin. Kalau jenguk ini mungkin di sini kali ya. Iya. Jenguk anak apa bisa. Iwan. Di sini kalau yang akhwat biasanya ke musholanya kan ada tuh. Pada duduk di situ. Orang-orang. Oh. Bapaknya bisa masuk? Bisa. Oh. Kalau saya mah di sini aja. Tidak pernah masuk. Oh itu pernah masuk. Ada mukul di sana. Oh, anaknya dipanggil. Komplek masjid di Markazul Quran. Ini tempat wudunya. Saya mau wudu. Airnya dingin banget ya, karena ini di kaki belum salah.